Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di depan kita ada dua buah tire changer manual tipe MT99. Kebetulan hari ini ada bahan untuk praktek. Ini ada ban belakang sudah halus, sudah gundul. Ukuran 110/90 ring 12. Yang warna hitam ini pesanan dari kota Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang warna oranye ini pesanan untuk Bekasi, Jawa Barat. Klem variabel atau penjepit pelek kita tes bisa maju mundur secara bersamaan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan praktek melepas ban belakang ini teman-teman. Ukurannya 110/90 ring 12. Waduh, bodinya agak goyang-goyang karena belum ditanam ini teman-teman. Harap dimaklumin ya. Nggak apa-apa deh, kita sambil pegang gini aja. Kita press cukup satu kali tekan saja, seperti ini. Ya, selebihnya ditekan dengan tangan sudah cukup. Ban yang lama dan penggantinya baru sudah disiapkan. Diberi air sabun di kedua sisinya. Lalu bibir pelek kita tempelkan ke 4 buah klem variabel atau penjepit pelek dengan cara diputar ke arah yang berlawanan dengan jarum jam, ke kiri kalau saya menyebutnya ya. Kita siapkan head duck atau kepala bebek. Ini berfungsi untuk menahan alat cungkit atau alat congkel agar tidak melukai bibir pelek dari kendaraan kita. Kita lihat dari jarak dekat ya teman-teman. Seperti ini, antara bibir pelek dengan kepala bebek ada jarak sekitar 2 mili. Kemudian di bagian punggung bebek sama rata dengan bibir pelek dan diberi jarak sekitar 2 mili juga. Kita siapkan alat cungkitnya. Jadi yang dicungkit ini kepala bebeknya ya teman-teman, bukan di bagian pelek. Dia bergoyang-goyang lagi teman-teman. Minta bantuan teman untuk menginjak supaya lebih stabil. Setelah dicungkit satu kali, diputar seperti ini. Heel kedua sama saja, dicungkit satu kali lalu diputar. Selesai. Selanjutnya pelek dibersihkan dan kita siapkan ban penggantinya yang baru. Kebetulan sudah saya beri pelicin ini teman-teman, tinggal dipasang saja ya. Kepala bebek ditempelkan ke bibir pelek dengan jarak 2 mili. Minta bantuan teman lagi.
lalu diputar. Yang terakhir, kita cungkit satu kali di bawah head duck, lalu diputar. Iya, berhasil, alhamdulillah. Demikianlah dari kami untuk sahabat FE Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.